Angkatan bersenjata Federasi Rusia masih terus melanjutkan invasinya ke Ukraina. Seperti pada rekaman yang beredar di Telegram pada Rabu 24 Agustus 2022, menunjukkan militer Rusia menyerang posisi angkatan bersenjata Ukraina di Pesky. Video berdurasi 1 menit 10 detik itu memperlihatkan ganasnya pasukan Rusia dalam menggempur posisi pasukan Ukraina. Tampak ledakan berkali-kali terjadi di tempat yang berbeda. Asap tebal hitam dan bangunan-bangunan yang hancur menjadi pemandangan yang mencekam saat itu juga. Rusia merilis secara total 267 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1.796 kendaraan udara tak berawak, 368 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi Khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 150 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 45.550 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-181. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!